Assalamualaikum positive people, kembali lagi bersama Aksa Nation YouTube channel, channel penjelajah kebaikan kota kebanggaan bangsa. Buat yang pengen lihat jelek-jeleknya Jakarta, jangan nonton di channel ini, silahkan cari channel lain. Oke, siap. Nah, kali ini kita mau lihat persiapan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di Jakarta. Gitu. Gimana sih sebenarnya, gue bingung. Intinya sih gue mau ngajak positive people untuk melihat Jakarta berhias untuk persiapan kemerdekaan, HUT kemerdekaan seperti apa. Kita lihat. Alhamdulillah pagi ini cerah. Merah. Merah, guys. Nah, ini kita berada di kawasan Bundaran Patung Kuda gitu ya. Karena kalau yang Bundaran HI kayaknya nggak dihias. Kenapa? Karena udah ada hiasan pon itu kalau nggak salah. Oke, kita Patung Kuda aja. Alhamdulillah pagi ini cerah, langitnya biru. Nah, ini nih positive people. Hiasannya apa? Ada rangkaian bunga untuk HUT DKI. HUT DKI, HUT Indonesia. Itu adalah patung kudanya. Terus ini adalah perhias bunga cantik gitu. 76. Bacanya apa ini? Indonesia. Oh, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Gitu bacanya. Nah, kalau nggak salah yang membuat ini semua adalah apa namanya? Dinas Pertamanan ya, DKI. Ini ada sebuah harapan di mana Indonesia harus tangguh, Indonesia harus tumbuh, karena emang kita lagi menghadapi pandemi. Kita doakan supaya pandemi ini pasti berakhir ya, positive people, dan kita bisa beraktivitas normal kembali, nggak takut untuk berpergian dan lain sebagainya. Terima kasih, salam konten positif. Wassalamualaikum.
Tentunya bukan hanya di kawasan Bundaran Patung Kuda saja yang berhias bersolek menyambut HUT proklamasi kemerdekaan ke-76 DKI Jakarta. Tapi ini di Ben Hill juga berhias bunga merah putih. Bunga apa ya ini? Bunga Kristen kalau salah. Set, kita lihat. Ini tepatnya di bawah kolong-kolong flyover Casablanca Ben Hill. Kita nyebrang boleh kan? Boleh, karena sepi. Aturan nggak boleh. Nih, sama yang sebelah sana juga ada tuh, yang sebelah sana. Kita ngambil yang dari sisi sini, karena ini gue sekalian mau balik sih sebenarnya. Wow. Jadi gitu ya positive people, ini yang bisa Aksanation ceritakan, share tentang kebaikan kota kita dalam rangka menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih buat yang udah nonton, terima kasih buat yang udah subscribe, terima kasih yang udah dukung share, udah dukung konten yang selalu men-share kebaikan kota kita. Salam konten positif, wassalamualaikum. Merdeka!